Pandemi COVID-19 ternyata juga mempengaruhi kegiatan akademik di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau SESKO AU Lembang. Seminar internasional yang diadakan SESKO AU pun diikuti peserta secara online. Kegiatan seminar internasional bertema sinergitas pengamanan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi digelar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara SESKO AU Lembang Rabu pagi. Kegiatan akademik yang juga diikuti oleh 5 atasu pertahanan negara sahabat dan mahasiswa Unhan terpaksa dilakukan secara online. Hal tersebut merupakan imbas dari penyebaran wabah corona yang sedang terjadi. Kegiatan seminar yang dilakukan secara online merupakan terobosan yang bisa mendorong dan menjadi acuan para siswa di SESKO AU. Di mana seminar ini adalah seminar yang sudah dijadwalkan, masuk dalam silabus pendidikan para siswa. Dan kenapa dilaksanakan dengan secara online? Ya, kita tahu sendiri bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan mengundang beliau-beliau ini untuk datang kemari melaksanakan seminar dengan yang seharusnya bagaimana sebuah seminar digelar. Namun terobosan ini tentunya akan menjadi sebuah pembelajaran terbaru juga baik dari untuk siswa dan juga untuk lembaga. Materi seminar internasional ini mengangkat tema bagaimana mengamankan wilayah nasional di perbatasan dengan dikaitkan teknologi informasi. Terlebih saat ini telah menggunakan teknologi 4.0. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.